bayatul karimin jumlatil awliya. Niku ceritanya niku masya Allah. Jadi tiang sepai Yai Abdul Karim niku tiang biasa. Rondo bisa maksudnya. Jadi cili-cili niku ditilar karo tiang sepai. Ditilar karo tiang sepai niku cili-cili. Terus bunyai niku kawin mali. Kawin mali oleh bakul, bakul lo pasang. Akhirnya bunyai ini dijak bakul. Bendino napasan, bendino napasan. Barang terpekan itu enek wong betul jari. Jari itu nek biyen kan mulio ya. Gombal itu mulio. Saiki wong dikeye gak belum. Biyen itu sampai dicorong maling. Akhirnya apa? Dunia ini kepingin jari itu. Nanti ada ini wong gak duwe. Nyelengi telu tahun. Sampan bayar pingin jari, nyelengi telu tahun. Baru iso tuku jari. Barang tuku jari punya ini mantuk kali bojone yang paten itu. Dada itu dia melek enek-enek bayi nangis gak mandek-mandek. Akhirnya punya ini ku mampir ingin nopo anai sampean uniki kajemen punya ini mergo nopo mergo nek jari ini umulo bayi anak ulo gak kemulan nek jari ini gak kemulan anak ulo-ulo ini besarkan medan itu. Akhirnya punya ini ku dui sifat kelas. Pokoknya murid ini sampean situ dui sifat kelas. Ape rumah ni wis cukup. Akhir dikeno jari itu. Mulko punya iring ayat lam tanamil biro hatta tufiku mimma tuhib tuhib. Uang itu gak oleh gak bakal oleh kebagusan. Omongnya suaraku kebagusan kebau. Sebelum hatta tufiku mimma tuhib tuhib. Gelem nyimpak nongko dakono barang sing disen seni. Lah pada umumnya kalau jenengan niku sodako nek wis gak do gak doya nek klambi yo kapan wis gak sedih niku nonton nanti kudu dipenangi kudu dilarno sifat-sifat yang terbiku nek membeli harus yang terbaik dan kita cinta. Barang-barang sing elek ini ku kudu diilangi pikiran-pikiran yang teniku. Kenapa? Boten bakal oleh kebagusan oleh suara-suara. Akhirnya kok London ini sing elek ruangnya itu dikei jari dunia ini ku mergo sampean nulung anak kulo. Kulo dungakno anak-anak sampean dadi wong pinunggul-pinunggul. Lu dungane wong sing di sodako ibunya ini ku wow tumus akhirnya lahirlah Iya Abdul Karim sing ngebulu ngoleh bayi ngoleh makalah sing ngetek nopodo nipo nipo yo manutawi sabane wong ida akan ngaku-ngaku sopoman ngaku-ngaku hubbalohi ing demen maring Gusti Allah walam yantahilan orang ngedohi sopoman an makharimillahi sangking piro-piro perkorokan ting haramu Allah ta'ala mohon luhur sopa Allah wadah wahumu kau utawi pengakuan iman iku katibun goro ini uang kok ngaku cinta nangkone Gusti. Tapi larang-larangane Gusti Allah itu gak gelem nikah. Barang-barang sing haram yo ditelaki mawon. Lah nek ngoten niku senajan wong e sumpah cikel nggih ngomongan diae dari cinta Gusti Allah ngoten niku jenenge wong badau. Kahibur yoi wong singgo bolo
termasuk kula panjenengan sedherek cinta nang wali Gusti Allah, cinta nang ulama Gusti Allah, tetapi kita sama sekali tidak ada pengorbanan, sama sekali tidak ada bukti. Iku cintanya napa gono palsu, tapi kabeh niku niku duwe nek bukti buktine wis tak critani. Wong hebat-hebat niku mesti duwe wong tuwa biasa tapi perilakune hebat. Sampeyan sembarang Kiai Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lirboyo, sing santrine puluhan ewon tur aroma Bayi Abdul Karim min jumlati awliya. Niku ceritanya niku masya Allah. Jadi tiyang sebaik Kiai Abdul Karim niku tiyang biasa rondo bisa anane. Jadi cili niku ditilar karo tiyang sepai. Ditilar karo lali tiyang sepai niku cili. Terus bunyai niku kawin mali. Kawin mali oleh bakul. Bakul no pasar. Akhirnya bunyai niki dijak bakul. Bendino napasan, bendino napasan. Barang terpekan niku enek wong dodol jari. Jari niku nek biyen kan mulya ya. Gombang niku mulya. Saiki wong dikeki gak gelem. Nek biyen iki sampe dicolong maling. Akhire napa? Bunyai niki kepingin jari niku. Berarti arane wong gak duwe. Nyelengi telung tahun. Sampan bayar pingin jari nyelengi telung tahun baru iso tuku jari. Barang tuku jari punya ini mantuk kali bojone yang paten itu. Dada itu dia melek enelek bayi nangis gak mandek-mandek. Akhirnya punya ini ku mampir ini nopo anak sampean uniki kademen bunyai mergo nopo mergo nek jari ini kulo bayi anak kulo gak kemulan. Nek jari ini gak kemulan anak kulo kulo ini besarkan medan itu. Akhirnya bunyai ini tuh duwi sifat kelas pokoknya urip ini sampean situ duwi sifat kelas sampai rumah nih bisa cukup nih. Akhirnya dikenal jari itu kalau punyai iring ayat lam tanamil biro hatta tufiku mimma tuhib tuhib uang itu gak oleh gak bakal oleh kebagusan omongnya suaraku kebagusan kebagusan sebelum hatta tufiku mimma tuhib tuhib gelem nimpak nongko dakono barang sing disen seneng. Lah pada umumnya kula jenengan niku sedekah nek wis gak do gak doyan nek klambi yo kapan wis gak seneng niku lha nek kudu dipelangi kudu dilano sifat-sifat yo begitu nek mau beli harus yang terbaik dan kita cinta. Barang-barang sing elek niku kudu diilangi pikiran-pikiran yo teniku. Mergo napa? Boten bakal oleh kebagusan opone suwar-suwar. Akhire kok rondo niki sing elek tuwange sing dikei jare bunyai niku mergo sampean nulung anak kula. Kula dolakno anak-anak sampean dadi wong pinunggul-pinunggul. Lho dengane wong sing dicodhake ibunya ini ku wow, tumus akhirnya lahirlah Kiai Abdul Karim sing mburu ngene bayi oleh makalah sing ngedekno pondok Lirbo Lirboyo. Dengan cerita ini mudah-mudahan kita bersama-sama saged nirokaken sakuat-kuati dirubah pikirane nek kakee sing